Manusia membuat undang-undang, Allah yang menentukan. Okey, ya kalau dah bicara itu kita ajar, apa ajar ya. Manusia membuat undang-undang. Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Peserta pertandingan Big Stage 2023 musim kelima, iaitu Puteri Khariza, mampu menarik nafas lega apabila berjaya mara ke pusingan separuh akhir meskipun nama diumumkan tersingkir pada persembahan peringkat suku akhir yang berlangsung pada malam Ahad lepas. Dua juri tetap iaitu Ajay dan Aina Abdul mengambil keputusan untuk menyelamatkan Puteri Khariza kerana melihat prestasi yang menunjukkan peningkatan setiap minggu selain wajar diberi peluang berentap di peringkat seterusnya. Puteri Khariza yang mempertaruhkan lagu Doktor Cinta yang dipopularkan Dewa Dewi turut mendapat pujian daripada Aina. Saya puji vokal awak antara banyak-banyak minggu ini yang terbaik. Walaupun nampak banyak berfikir di atas pentas, tapi vokal awak pergi katanya. Pada minggu suku akhir ini, dua peserta lain yang turut berada di kedudukan tercorot adalah pasangan duo Hondu dan Firdaus Rahmat. Selain Puteri Khariza, Hondu dan Firdaus Rahmat, empat lagi peserta mara ke peringkat separuh akhir adalah Nadira Zaini, Putra Muhammad, Aufa Hani, Wa Ode dan Dem Lepak Boys. Acara yang berlangsung di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Shah Alam itu turut menyaksikan Nadira menduduki tempat pertama menerusi lagu Problem nyanyian asal Ariana Grande. Peminat anugerah dominasi persembahan terbaik pula jatuh kepada Putra Muhammad yang membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000. Sementara itu, peringkat separuh akhir bakal menyaksikan tema BBNU pun memilih mana kesemua peserta akan berduet dengan penyanyi jemputan. Big Stage 2023 dihoskan oleh Ellie Mazlin dan Rina Nose, manakala penyanyi Ziana Zain diundang selaku juri jemputan selain Anna Joblin selaku presiden netizen untuk minggu ini. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.